Dalam rangka menyongsong perayaan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2014, Badan Narkotika Nasional dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP menggelar penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba kepada mahasiswa dan mahasiswi STKIP Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis 5 Juni 2014. Kedatangan Kepala BNN dan rombongan SIKIP disambut oleh tarian Selamat Datang atau biasa disebut Gantau yang dimainkan oleh mahasiswa STKIP sendiri. Prosesi ini juga mendapat perhatian dari mahasiswa dan mahasiswi yang berada di halaman luar kampus. Kegiatan dengan moto kembangkan potensi, ciptakan kualitas hidup bersama menuju Indonesia sejahtera terlaksana atas kerjasama Pertamina dan pemerintah Kabupaten Bima. Menurut Rektor Kampus STKIP, kampus yang sudah berdiri hampir 38 tahun ini masih dirasa kekurangan fasilitas belajar mengajar. Diharapkan sekali uluran tangan bantuan dari pemerintah. Kepada ibu-ibu solidaritas istri kabinet Indonesia Bersatu, agar apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan, bahwa di ruangan ini serba kekurangan, mungkin perlu ada bantuan mungkin untuk kemudahan. Kami menyadari tanpa bantuan ini sulit kami untuk wujudkan, terutama ruangan belajar. Tolong disampaikan kepada ketiba. Mudah-mudahan dengan kehadiran istri-istri kabinet Indonesia Bersatu ini dapat membisikkan telinganya kepada ketiba agar kami dibantu untuk meningkat. Kepala BNN Dr. Anang Iskandar dalam pemaparannya memberikan penjelasan kepada mahasiswa bagaimana penanganan terhadap pengguna narkoba, di mana pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Kita ingin melindungi seluruh warga bangsa ini dengan pencegahan. Jangan sampai ada salah satu pun yang terkena masalah narkoba. Itu adalah misi daripada BNN. Jadi kita cegah, jangan sampai menggunakan narkoba. Oleh karena itu, yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, nyatakan diri kita sendiri, sampaikan kepada keluarganya, sampaikan kepada orang yang kena untuk berhenti. Ajak, tapi kalau hanya sekedar mengajak berhenti, para penyalahguna narkoba itu tidak merasa kalau sakit. Oleh karena itu, pengguna narkoba harus sedikit dipaksa atau dirayu atau dibujuk untuk supaya mereka mau berobat, yaitu dibawa ke rumah sakit untuk direhabilitasi. Para pengguna narkoba itu adalah orang sakit. Para pengguna narkoba itu sakitnya tidak tentara, tapi para pengguna narkoba juga merupakan tersangka. Itu sebabnya reorientasi penanganan penyalahgunaan narkoba sekarang ini berubah. Tersangka boleh, tersangka tapi hukumannya jangan hukuman penjara, tapi hukumannya adalah rehabilitasi. Kami menyatakan sikap menolak dengan semangat jiwa muda, mahasiswa STKIP bertekad dan berikrar untuk menyatakan diri bahwa kampusnya bebas penyalahguna narkoba. Ikrar ini ditandatangani dan diserahkan langsung kepada Kepala BNN. Kami bangga tentunya dengan kalian semua, generasi penerus bangsa, karena kalian semua ini adalah pemilik masa depan bangsa, dan kalian semua ini adalah penerus-penerus bangsa. Oleh karena itu,
jauhi narkoba, dan jangan sekali-kali mencoba narkoba. Raih prestasi setinggi-tingginya. Manfaatkan masa remajamu dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadilah generasi muda yang memahami jati diri bangsa dan menjadikan karakter bangsa sebagai tata nilai yang berorientasi pada prestasi. Dan mahasiswa, generasi muda Indonesia, narkoba, prestasi. Di akhir acara, mahasiswa yang hadir diajak untuk terhibur oleh aksi sulap yang sangat atraktif oleh Victor Pujadi selaku Direktur Advokasi Deputi Pencegahan BNN yang berperan langsung sebagai pesulap. Belum lagi aksi Michael Jackson KW yang mengocok perut mahasiswa. Sembari beraksi sulap dan jenaka, Dr. Victor menyisipkan beragam pengetahuan tentang kejahatan narkotika dan efek-efek yang ditimbulkannya. Menutup kegiatan sosialisasi, para mahasiswa dan rombongan SIKIP menggelar spanduk menyatakan narkoba no, sehat yes.